warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin mencairkan reksadana di Baleksa. Setelah kemarin kita buat top up atau pembelian, kali ini kita akan mencairkan atau menjual reksadana. Kita buka aplikasi reksadana, yaitu Baleksa. Kita masukkan email yang kita dapatkan dulu, kemudian kita isi password. Ada tampilan beranda yang berisi portofolio kita. Kali ini saya akan menjual atau mencairkan dana dari reksadana Sukor Invest Syariah Equity Fund. Dan kita klik bagian portofolio Sukor Invest, ada bagian bawah. Kita klik link jual. Bagian bawah sebelah kanan, maka akan muncul form penjualan reksadana yang kita masuk. Di sini saya akan mengambil dana sebesar 3 juta rupiah yang memang diperlukan. Pada form jumlah unit reksadana itu memang formnya menampilkan form unit ya, bukan form duit, tapi jumlah kalkulasi dari unit reksadana itu akan ditampilkan di konversi ke dalam bentuk rupiah di bagian bawahnya. Ada tulisannya IDR, Indonesian Rupiah. Pada form kotak jumlah unit itu, kita coba masukkan 1000. Ternyata baru sekitar 1500. Itu memang supaya lebih memudahkan kita ya dikasih. Sebenarnya kita juga bisa menghitung secara manual melalui jumlah unit yang tercara tadi. Kemudian saya masukkan jumlah, ternyata untuk mendapatkan 3 juta rupiah itu kita akan menjual kurang lebih 2000 unit reksadana yang kita miliki. Kita juga bisa, jika ingin mengambil semua unit tanpa, misalnya kita ingin menutup reksadana itu, maka kita akan mengambil semua unit. Kita tinggal mencentang semua unit itu. Pada bagian bawah itu akan muncul jumlah unit yang kita punya dan jumlah duit rupiah yang bisa kita cairkan ke dalam pencairan. Di sini saya akan mengambil dana sebesar 3 juta rupiah melalui reksadana Sukor Invest. Kemudian kita klik dapatkan token. Maksudnya adalah kita akan mendapatkan SMS yang berisi token yang akan kita masukkan. Nah, itu ada SMS dari Baleksa, dan itu token yang harus kita masukkan ke dalam link. Itu berlaku beberapa waktu saja. Kita masukkan, maka kita bisa mengklik tombol atau link konfirmasi. Begini hasilnya.
transaksi kita, penjualan berada dalam proses, kita juga akan menerima pemberitahuan melalui email. Cukup. Nah, proses transaksi penjualan reksadana syukur impos syariah equipment sudah selesai. Kita bisa ngecek di email informasi apa yang akan kita dapatkan. Oh, itu lengkap sudah sesuai dengan data transaksi kita. Dan di sini kita akan diberitahu bahwa ada maksimal 7 hari kerja. 7 hari kerja artinya tidak termasuk Sabtu Minggu ya. 7 hari kerja, dana akan cair ke rekening yang kita maksudkan. Untuk transaksi ini saya mendapatkan, saya mengalami 6 hari kerja pencairan dana tanggal 6 hari termasuk hari Minggu. Sekian dan terima kasih.